Kita ke Batagor Anas cuy, kita beli cuy. Kemarin tuh masih bu, 10.000. Bisa semua 10. Iya. Kita ke Batagor Anas cuy. Oke. Jualannya pas ini aja, puasa aja pak. Apa? Ya bu, dari biasa di Sawangan. Oh Sawangan, ya. Sebelah? Itu saya doyan sana Indomaret. Oh Indomaret. Iya. Oh, main ke Indomaretnya? Iya, bawa pohon maksudnya. Bawa pohon Indomaret? Iya. Oh, tuh, pemirsa semuanya. Batagor Anas, kalau nggak di bulan puasa, di Indomaret bawa pohonnya. Dari tahun berapa nih, Pak? 2013. Tuh, pemirsa semuanya baru, kita baru paham 2013. Enak, pemirsa semuanya. Bikin diri pak, bikin diri. Bikin diri permisa semuanya dari batagornya, terus bumbunya atau bikin diri permisa semuanya. Ini saya udah jadi. Batagor Anas. Dari mana pak? Permisa semuanya kalau diantar-antar bisa minimal berapa pak kalau diantar pak? Dalam kota gini 10 ini Batagor bungkus ongkir kena gratis gratis oh sebagai minimal 10 gratis ongkir tuh permisa semuanya jadi dalam kota bisa diantar permisa semuanya dengan Bapak Anas ya Pak Nikam di Batagor oh Pak Nikam oh anak oh anaknya Anas oh Bapak Nikam tuh permisa semuanya jadi kita akan nyobain lagi permisa semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan channelnya Kim Fadisa. Jangan lupa di subscribe, di like, comment, share juga. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. Menarikkan yang terbaru dan update. Nah, permisa pada tahun ini di video kali ini kita mau review Batagor Anas cuy yang apa ya rame banget ya ada di depannya letaknya di kuburan Tanjung ataupun kuburan makam pahlawan ya bukan kuburan makam pahlawan di Tanjung daerah Tanjung cuy tapi kalau misalnya edisinya nggak Ramadan atau bulan puasa itu ada di Alfamart di pohonnya cuy ya ya nah ini ya kayak gini ya bentuknya ini segini ya cuy ini harganya 10.000 cuy dan Batagor Anas tuh nama anaknya. Jadi anaknya tuh berkah cuy. Jadi anak itu membawa berkah segalanya. Nama bapaknya sendiri Bapak Nikam cuy. Wah, luar biasa ini rame banget cuy ya. Kalau bulan puasa ataupun detik-detik mau berbuka puasa cuy. Wah, ini dia cuy. Kita cobain ya bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya manis. Enggak pedes cuy. Kayak ada bawa ikan gitu ya cuy. Jadi kalau makan batagor ini harusnya yang panas-panas cuy. Panas atau hangat-hangat ini cocok cuy. Ya harga 10.000 itu banyak banget cuy. Dan rame banget cuy. Seporsi itu harganya 7.000. Jadi kita request itu yang 10.000 cuy. Tapi lumayan banyak nih 10.000 nih cuy. Wah, banyak banget cuy. Gila. Nggak kuat cuy. Karena ini banyak banget sih udah sekali lagi terakhir tuh udah kenyang sih bener aduh kenyang banget cuy oke terima kasih sudah review Batagor Anas cuy wah luar biasa enak banget cuy dan bumbunya enak banget batagornya enak banget maknyus banget cuy Batagor Anas pokoknya mantep banget
Terima kasih udah nonton video juga, dan terima kasih atas dukungan kalian. Tambah Nisa, tambah Nelson, tambah semuanya. Mungkin kita tambah terima juga. Kita sering kerja sama, sering support juga. Memakan minuman tempat sejarah ataupun apa yang belum saya review, belum saya jamai, belum saya kunjungi. DM aja Instagram saya, Kim Van Diesel, atau Mas Kamen 212. Apa pro kota udah makan banyak 2015. Kita next video kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.